Oke ya teman-teman. Oke guys, kita makan ini ya guys ya. Nah, ini ada ini adalah ayam goreng Gumarang guys. Gumarang Jaya yang ada di Kota Medan guys. Dan ini pe udang. Nah, ini saya nasi campur ya guys. Nanti kita coba. Nah, sekarang saya lagi di ayam Gumarang, rumah makan Gumarang Jaya guys. Hai guys, saya semuanya welcome to my YouTube channel Foodie Camp Production guys. Nah, jeng, sekarang saya mau makan lagi ya guys ya. Saya makan nasi padang yang paling terkenal di Kota Medan, yaitu nasi Gumarang Jaya guys ya. Nah, seperti ini guys. Nah, ini ada pe udang. Nah, ini ada apa namanya? Ayam goreng yang paling terkenal ya. Katanya ini ayam gorengnya sangat apa namanya ya? Garis sekali guys. Sebelum saya mau makan, saya berdoa dulu guys. Nah, sekarang kita coba ya guys ya. Kita coba ayamnya guys. Nah. Enak banget guys. Garing banget ayamnya. Sambelnya pun enak banget guys. Manis sambelnya. Pedes juga ya. Sambal tomat guys. Ada lalapan guys ya. Dan ada ini lagi guys. Masih campur guys. Campur padang. Ini apa namanya ya? Sayur nangka guys, makanannya agak manis sedikit ya. Manis dan asin guys. Enak guys. Garing banget guys. Ini makanan adalah berkah ya guys ya. Jangan didustakan makanan ini. Berkah banget guys. Enak lagi. Ada sambal merah ya guys ya. Kita coba sambal merahnya, enak kan? Kayak ayam. Hampir sama dengan rasanya dengan sambal hijau gitu. Sama-sama panis dan asin gitu. Enak. Kalau ke Gumarang Jaya, wajib pesan ayam ini ya guys. Wajib banget guys, enak. Sambal itu. Tagihan banget guys. Sambalnya tidak terlalu pedes ya. Saya pikir enak adalah ayamnya. Garing banget dagingnya. Gumarang
Cikumarang Jaya, Kota Medan. Kalau Anda datang ke Medan, coba aja ini. Makanan khas Padang, asli orang Padang yang masak ya. Dan di restoran sini semua orang Padang ya. Pekerjaannya orang Padang semua ya. Bosnya pun orang Padang ya. Oke. Begitu review saya mengenai nasi Padang Cikumarang Jaya. Oke. Don't forget to like, to subscribe, to comment, to share with your dad. Love you talking guys.